Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang Nexus 6P. Nah, dalam beberapa hari yang lalu saya membeli ponsel ini ya. Ponsel flagship zaman jadul. Flagship zaman 2015 ya. Nah, ini adalah ponsel Nexus yang saya beli beberapa waktu lalu dengan kapasitas 128 GB. Dan tentu karena ini Google Nexus, OS-nya sudah Oreo. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial Android, iPhone, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, seputar bodinya, di sini saya mendapatkannya dalam kondisi batangan alias batangan plus cuma dapat charger sama kabel datanya saja. Untuk boxnya tidak ada. Untuk harga range-nya sekarang HP ini untuk kapasitas 64 GB di antara angka 1,8 sampai 1,9 juta. Sedangkan untuk seri yang 128 GB ini saya dapatkan di range 2,2 juta. Cukup murah untuk HP kapasitas 128 GB. Dengan fingerprint, dengan kamera 128 GB, itu dengan harga cuma 2,2. Ya, mengingat ini adalah project Nexus yang terakhir, jadi sebelum project Nexus ditutup, ini adalah ponsel rilis dari Google Nexus yang terakhir, yaitu seri 6P sebelum adanya Google Pixel. Nah, di sini kalau kalian lihat, kalau kita lihat di bagian sistem, itu sistemnya sudah Oreo dan ini sudah Nexus 6P ya. Jadi keren lah. Meskipun HP keluaran 2015, Oktober 2015 seingat saya, namun spesifikasi udah RAM 3 GB, internal 128 GB, dan juga sudah dua speaker stereo, yaitu di atas dan bagian bawah, yaitu di bagian earpiece dan di bagian bawah. Tentu ya cukup bagus untuk harga di range 2,2 dan di tahun 2018 cukup masih bisa bersaing lah untuk HP-HP 2018 dengan menggunakan ponsel Huawei Nexus 6P. Nah, di sini kalau kalian lihat juga bagian storage, kita lihat di sini kapasitasnya yang masih terpakai cuma 9% dari 128 GB, yaitu 11,67 GB yang terpakai dari 128 GB. Karena ini masih belum saya gunakan secara sepenuhnya, jadi lumayan lah untuk hasilnya dan kayak gimana. Untuk kameranya sudah saya pernah tes dan itu wah keren sekali, ada HDR plusnya, itu sangat membantu sekali untuk menghilangkan noise-noise pada foto yang kita ambil, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, itu hasilnya bagus sekali. Dalam video ini nggak saya tunjukkan, cuman sekilas saja tentang Nexus 6P. Mulai dari interface-nya itu sangat Android Stockroom sekali, karena memang Android Stockroom nggak pakai Android yang sudah dimodif-modif kayak yang lain. Nah, project Nexus 6P ini bekerja sama dengan Huawei. Jadi ini adalah kerjasama antara Google dengan Huawei untuk merilis Google Nexus 6P. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian CPU dengan menggunakan software Aiden 4, terlihat ini adalah sudah octa-core prosesor. Udah 8 prosesor ya. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian sistem, dia adalah Nexus, manufakturnya Huawei, device type-nya adalah Padlet, karena ukurannya yang sangat besar yaitu 5,7 ya. Ini lebih besar daripada Xiaomi Redmi yang sudah pernah saya gunakan. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian display, layarnya 5,7, baterainya lumayan lah, meskipun HP 2 tahun yang lalu bekas, untuk pemakaian masih cukup lumayan. Dan kondisinya masih good.
Kalau kita lihat di bagian Androidnya di sini, Androidnya sudah 8.1 yaitu Oreo. Dan kita lihat di bagian device, di sini sudah menggunakan kamera 12,2 megapiksel untuk kamera belakang dan 8 megapiksel untuk kamera depan. Hasilnya itu sungguh luar biasa untuk kamera baik depan maupun belakang. Di kondisi di dalam ruangan itu sangat bagus sekali. Untuk videonya juga sangat bagus sekali dan ya, namanya Google Nexus itu sangat rekomendasi. Kalau sayang sekali cuman berhenti sampai tahun 2015 dan berlanjut ke Google Pixel yang harganya sangat mahal sekali. Nah, ini untuk Nexus 6P ini harga barunya masih di sekitaran untuk 64GB sekitar 7-8 juta. Itu full set baru ya. Kalau ini kan bekas dan ini pun batangan, cuma dapat charger sama kabel data. Nah, seperti itulah saya sekilas sharing tentang Nexus 6P yang saya beli beberapa waktu lalu. Kalau menurut kalian menarik, jangan lupa like video ini, subscribe channel Komputer HP, dan lihat video-video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.